Ceritanya adalah ketika ada orang datang tobat kepada seorang hamba Allah, kekasih Allah. Kiai, saya pengen tobat. Dosanya apa? Saya punya dosa enggak pernah dilakukan oleh orang yang lainnya. Zina bukan, minum khamr bukan, ini bukan, mencuri anu bukan, bukan, bukan. Terus dosamu apa? Apa kata dia? Dosaku adalah aku itu punya hobi nyuri kafan. Hobinya apa, Bu? Nyuri kafan, karena saking paceklik enggak ada yang dicuri, Bu. Orang sudah enggak pada punya kambing, sudah enggak pada punya padi, sudah enggak ada punya panenan, cuman yang ada kain kafan yang bisa dijual di pasar, sehingga tidak ada mayat kecuali dia datang dilihat di siang harinya untuk dicuri di malam harinya. Kemudian orang alim itu bertanya, ada yang aneh tidak setiap kamu mencuri kafan? Oh, sering, Kiai. Apa yang aneh? Saya itu sering lihat siang itu ngadep di kiblat waktu dimakamkan, kenapa kalau malam saya curi sudah ngadep ke timur? Guling-guling, Bu, di dalam kubur. Ada yang mainan, gelindingan di dalam kubur kira-kira. Ternyata dijawab oleh Kiai sambil nangis, wahai orang para pencuri, kamu tahu nggak kenapa dia ngadep ke timur? Bukan berarti ada yang lundungin, tidak. Karena dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Imannya dicabut oleh Allah sehingga nggak pantas ngadep ke kiblat. Diadepkan ke timur semuanya. Itu enggak sekali dua kali itu orang yang pencuri itu melihat. Artinya apa? Iman tidak ada yang tahu dicabut atau tidak. Makanya terus meminta kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imaman, kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa dan beriman didapat kepada Allah, dicabut dalam keadaan iman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah.